Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, dan salam bahagia untuk teman-teman level 2. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Mariam. Kali ini kita akan belajar tentang membuat gambar imajinatif 2 dimensi dengan tema taman bermain. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gambar imajinatif. Masih ingatkah teman-teman apa itu gambar imajinatif? Ya, betul sekali. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya apa saja contoh-contoh gambar imajinatif 2 dimensi. Ada lukisan, poster, batik, fotografi, kaligrafi, dan masih banyak contoh lainnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat gambar imajinatif 2 dimensi dengan tema taman bermain. Yuk kita simak penjelasannya, cekidot. Siapkan alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif 2 dimensi. Seperti buku atau kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat warna seperti krayon, spidol, pensil warna, atau bisa juga pakai cat warna ya teman-teman. Seperti biasa, langkah pertama kita membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan menggunakan pensil. Selanjutnya kita tebalkan dengan spidol.
Selanjutnya, jika sudah selesai, kita warnai. Di sini ibu menggunakan cat warna ya teman-teman. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Ini adalah salah satu contoh gambar imajinatif 2 dimensi. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman dapat mencoba membuat gambar imajinatif 2 dimensi dengan tema taman bermain di rumah ya. Bye-bye teman-teman. Salam sehat penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.